selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Kali ini aku akan nge-review hotel 100 ribuan di Semarang Barat. Tonton terus ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Hey, ini dia nih hotelnya, di Nos Hotel, tepatnya di Semarang Barat. Nanti aku bakalan cantumin di link deskripsi. Ini depan hotel dan ini kita menuju lobi. Yuk, di Semarang. Terus ini lagi Bapak Gojek. Jadi di sini nggak ada lift, kita harus naik tangga dan kamarnya ada di lantai 3. Bayangkan naik tangga ke lantai 3. Lumayan banget sih. Tapi untung dibawain barangnya sama petugasnya. Jadinya tidak begitu berat. Cuman sayang sekali kalau nggak ada lift. Nah, ini biasanya area buat makan, ada dispenser nih. Jadi enak. Jadi jangan takut atau khawatir akan kehabisan air. Cuman sayangnya di hotel ini itu nggak ada lift, jadi naik tangga. Kalau bawa koper kan susah jadinya. Kita di lantai 3 dan bayangin naik tangga di lantai 3. Aduh, please dah. Di situ. Cuman ini. Oke, kita mulai ya review kamarnya. Dimulai dari kita ambil yang double bed, jadi yang bednya besar. Kamarnya tidak terlalu luas juga dan juga tidak sempit. Nah, seperti ini. Terus ini kamar mandi, ada kloset duduk. Booking lokal kan nih. Sayangnya nih hotelnya kotor. Jadi di ada bercak begitu. Ya, maaf ya udah agak berantakan, cuman ini buat ngasih tahu kalau udah banyak bercak-bercak begini. Nah, begini itu. Terus di dinding begini. Jadi kita dapatnya murah sih di booking lokal. Cuman kalau kayak gini juga, aduh, perlu dipertimbangkan lagi dah. Ini juga nggak ada jendela, terus nggak ada air panas juga. Aduh, maaf ya, ada. Dan nggak ada gantungan, makanya sampai digantungin begitu tuh. Soalnya nggak ada gantungan, gantungannya cuman itu dibuat mukena. Udah nggak ada hanger, kamar mandi juga nggak ada gantungan baju. Nah, itu dia review Nos Hotel. Walaupun agak di luar ekspektasi, tapi untuk harga segitu memang sesuai harga sih. Terima kasih ya sudah menonton, sudah mengikuti video-video sederhanaku dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen dan kalian bisa kasih saran aku kira-kira di mana yang mesti direview. Terima kasih, sampai jumpa.